Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Kembali lagi bersama saya Najwar. Pada kesempatan kali ini kita akan review lagi nih baju tidur batik ya. Pada kesempatan kali ini tapi kita akan yang reviewnya yang setelan ya. Baju tidur setelan batik. Nah, mulai dari sini hingga kemari. Nah, ini barangnya baru dan masih hangat, teman-teman. Wow, warnanya juga seger-seger nih. Ya, tengok ini warna kuning dan hijau. Wow, ada ungunya juga rupanya. Setelan batik harganya di bawah 50.000. Nah, lumayan. Lumayan murah. Wow, keren sekali setelan batik. Nah, selama ini baju tidur batik yang daster ya, sekarang sudah ada nih setelannya nih, teman-teman. Ada celana, ada yang baju. Bajunya masih lengan pendek. Lengan panjangnya ada, kameramen? Gak ada, kosong. Oh, lengan panjangnya lagi kosong ya, teman-teman. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan review yang lengan pendek saja. Oke, ini aja ya, kita buat contohnya. Warnanya rame bar warnanya. Tapi saya lebih, begitu saya lihat yang ini, warnanya sangat mencolok. Cantik. Oke, kainnya kain katun. Katun yang gak tebal ya, tapi gak panas, lembut ini. Kainnya lembut, celananya sekitar 120. Ya, kenapa Bang bisa tahu aja gitu ya? Kita udah sering ngukur soalnya ya. Sering ngukur kalau udah segini ya 120 ini panjangnya. Kalau lingkar dadanya lingkar paha ya sedang ya, ukuran sedang ini. Tidak jumbo. Ya, kalau teman-teman mau yang jumbo, ada yang jumbo, Dek? Jumbonya kosong. Jumbo kita lagi kosong, teman-teman. Nah. Ini motifnya seperti ini, motif pantai. Untuk jahitannya masih rapi dan ada kancingnya di sini. Ya, apabila tidak muat ya ada kancing, sama ya, kancing dua semua. Ini juga cantik, ada belahannya, tapi yang ini enggak ada belahannya. Oh iya, ada yang belahan, ada yang enggak. Nah, ini dia polos. Seperti kaos ya, polos, gak ada belahan. Dan ada satu lagi modelnya seperti ini, teman-teman. Warna ya, yang cantik. Ini cantik ya. Nah, ini cantik. Nah, ini cantik. Ada belahannya. Oh, ini juga tidak ada. Ini modelnya dia yang model ikat ya. Model apa namanya ini sih? Tali belakang. Model tali belakang seperti ini. Kainnya memang lebih tebal dari yang ini ya. Yang motif pantai. Dan kancingnya juga ada tiga. Kalau yang tadi yang ini cuma dua. Ini dua kancingnya, satu dua. Yang ini ada tiga, satu dua tiga. Dan ini lebih besar sepertinya ya. Kita tengok. Ya, harganya pun lebih mahal yang ini ya. Ada yang motif tali ke belakang satu, satu lagi motif pantai, dan satu lagi yang ini. Nah, ini dia tangannya 3/4. Ini 3/4. Oh iya, sama. Yang ini tadi tangannya pendek ya. Ini tangannya pendek ya. Ini tangannya 3/4. Wow, ini lebih cantik. Dan ada dua ini, ada dua model. Ada dua model. Satu dia ikat ke belakang, tali ikat ke belakang. Satunya lagi dia belah samping seperti ini. Jadi lebih leluasa ya. Agak nggak mudah koyak biasanya ya kalau badannya agak besar. Harganya sama. Dan rumbai ya. Ini tangannya apa? Tangan rumbai. Tangan rumbai. Tangan rumbai dua-dua. Terus mana lagi? Ini kelebihannya apa? Ya, ini enggak ada, Dek. Dan ada tiga motif jadinya. Tiga ya. Ini tangan biasa, tidak belah dan tidak ada tali belakangnya. Harganya sama. Harganya sama. Yang kedua ada belahan samping, kainnya katun. Harganya juga sama dengan yang ini. Dan ini tidak ada belahan samping, tapi ada tali ya, tali belakang. Tali apa namanya, Dek? Iya, tali ikat ke belakang ini. Oke, dan yang ini udah, yang ini udah.
Dan ada baju batik kimono nih teman-teman. Wow, ini keren. Tapi harus pakai, harus ada daleman ya. Iya kan? Harus ada daleman. Kita tes ya. Oh, ya, kalau ada daleman dia cantik. Tank top gitu. Ngetes sih. Ini ukuran standar. Ya, kimono setelan, setelan batik kimono. Ya. Oke, ini dia celananya. Nanti kita akan review lagi yang lain bagi teman-teman yang ingin beli atau ingin tanya-tanya atau mau saya review gudangnya baju-baju tidur semuanya. Nah, silakan komen di bawah. Jangan lupa support kami dengan cara subscribe channel Juragan Baju dan like videonya. Oke, saya Najwar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.